Aku tahu ada beberapa panggilan dalam hidup ini. Aku juga tahu ada pilihan dalam hidup ini. Awalnya aku tidak menyadari ini. Bahkan sama sekali tidak menyadarinya. Sampai suatu malam, aku duduk sembari mendengar lagu berjudul Panggilanmu. Terpintas di pikiranku seorang imam. Aku hanyut terbawa lirik lagu. Namun rasa itu semakin kuat memanggilku. Aku segera masuk ke dalam kamar dan berdoa. Tuhan, aku tidak pernah merasakan ini sebelumnya. Kalaupun jalan ini yang kau berikan kepadaku, ini terlalu berat untukku, Tuhan. Seiring berjalan waktu, sebagai seorang mahasiswa, aku juga mengambil kegiatan positif di luar kampus. Ya, aku seorang volunteer yang sering bertemu dengan para imam dan suster. Satu sisi aku merasakan nyaman dekat dengan mereka. Hingga suatu saat aku jatuh cinta kepada seorang suster karena kepribadian yang ia miliki. Rasa itu makin tumbuh ketika perhatian yang ia berikan dan membuat aku lupa diri bahwa dirinya seorang suster. Dan bodohnya aku malah membalas itu dengan perhatian yang khusus juga. Hingga suatu saat ada seorang imam yang menghubungi aku dan mengatakan, ketika bertemu denganmu pertama kali, firasatku mengatakan anak ini cocok jadi pastor. Aku serius, tandasnya. Aku kembali mendengar lagu Panggilanmu. Tanpa sadar, aku meneteskan air mataku yang tulus. Tuhan, aku ini hamba-Mu. Berkenanlah dalam hidupku. Lalu aku teringat dengan seorang suster yang baik itu dan berkata dalam hati, sebenarnya apa yang terjadi? Dua sisi yang berbeda namun membuat aku bahagia. Sampai aku berpikir, apakah kehadirannya membuat aku ingin menjadi seorang imam? Tapi ini tidak mudah. Aku terlalu bodoh menjadi seorang pemuda. Aku ingin sekali mengatakan cinta kepada suster itu. Tapi aku tidak tahu memulai dari mana. Ibarat lingkaran setan yang penuh api, aku tidak tahu harus memulai dari mana. Kadang aku berpikir, untuk apa Tuhan menciptakan hatiku ini kalau aku tidak bisa mencintai seorang suster? Bukankah hati diciptakan untuk bisa saling mencintai? Pikiran bodoh, sangat bodoh. Saat ini aku sedang bimbang dalam perjalanan hidupku. Kalaupun karena mencintainya, aku mendapatkan hal yang positif. Aku tidak dapat memilikinya. Tapi satu permohonanku adalah,
tetaplah menjadi suster. Jangan lepaskan kerudungmu yang indah itu. Aku pun ingin mengikuti Tuhan dan mengenakan jubah nantinya.